Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Saat ini saya sedang berada di Ranca Ekek ya kawan. Kita cek depan stasiun Ranca Ekek ini ya. Proyek double track ke Condong Cicalengka. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda, dan yang menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri, kawan. Kita cek ya, ini nih di stasiun Ranca Ekek, kawan. Proyek double track atau proyek jalur ganda, kira Condong Cicalengka yang tahap pertama itu, Gede Bage Haur Bogor ya kawan. Nah bisa dilihat ini di Ranca, stasiun Ranca Ekek di sebelah selatan ya, tepatnya ini nih di tanah lapang, di masih tanah PT KAI ini sudah mulai pemasangan geotekstil. Dan nah, ini nih di stasiun Ranca Ekek selatan kawan, stasiun Ranca Ekek itu kelas 1 yang berada di wilayah kerja Daop 2 Bandung ya. Ada 3 jalur, yang jalur 1, yang jalur 2 itu jalur lurus, dan satu, dan yang 3 itu jalur peron atau ya peronnya. Apakah nanti setelah dikerjakan proyek double track ini, stasiun Ranca Ekek ini akan bertambah jalurnya, apakah tetap jadi yang jalur lurusnya itu ada dua ya? Kita cek saja nanti ya. Nah ini bisa dilihat ya teman, yang di sebelah, kalau nantilah kita cek ya, kita terbangkan ke sebelah utara, stasiun utara Ranca Ekek. Nah ini nih tuh alat berat dan pengurugan tanah sudah mulai ini di, sudah diuruk ya di samping utara dari stasiun Ranca Ekek yang mengarah ke pintu lintasan kereta api Ranca Ekeknya ini nih, di sini nih. Tapi terlihatnya hanya sebagian saja ya yang dikerjakannya, tidak semua tanah itu di uruk ya kawan. Dan bisa dilihat ini di depan pintu pelintasan kereta api yang di sebelah utara sudah dipindahkan ya kawan. Tuh lihat, cek. Nah itu pintu pelintasan kereta api yang baru ya kawan, yang dipindahkan karena yang mepet dengan yang dahulu itu sangat mepet sekali, kecil ya, mepet di ke jalan. Jadi itu jalannya kecil tapi sering dilintasi oleh kendaraan berat, bahkan yang bertonase besar juga melewati jalan Ranca Ekek ini nih ya kawan. Aduh, ini bisa dilihat itu depo kereta cepat Jakarta Bandung ya, dan menunggu pengerjaan double proyek ini juga ya kawan, untuk membuat jalur simpang menuju depo kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan, itu yang di depan tuh. Oh, bisa lewat, dilihat lebih jelas lebih jauh ya kawan. Tuh, ini lahan sudah di sterilkan ya kawan, yang sebelah selatan gitu ya, yang akan dibuat jalur double track atau jalur gandanya ini kawan. Nah ini apakah ini tuh kan, aduh motor lagi nih drone-nya. Nah ini nih lintasan JPL-nya, jalannya kecil cuma banyak kendaraan berat yang melewati daerah tersebut. Nah di sebelah utara juga nih ada rumah mes atau rumah ini nih sebenarnya yang PT KAI ya, cuma sangat tidak terurus ya, yang di samping jalan Ranca Ekek ya kawan. Nah ini nih jalur cabangan atau ya, wesolnya nih.
Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini nih, karena kebetulan juga kereta lokal Bandung Raya sedang menunggu silang. Kereta lokal Bandung Raya yang dari arah Cicalengka Haur Puguh ya kawan, akan masuk nanti ke stasiun Ranca Ekek kawan. Kita lihat ya. Nah, ini kita ke sebelah utara nih. Kalau lihat teman-teman, itu di bawah itu tumpukan putih, warna putih. Itu bukan bangunan, itu tumpukan beton kereta ya. Beton kereta untuk proyek double track ini nih kawan. Bantalan rel beton kawan yang menumpuk itu sudah sangat tebal sekali ya kalau lihat dari atas ini kan. Ini nih stasiun Ranca Ekek yang kelas 1, tapi ya masih tradisional kawan, masih menyimpan warisan tempo dulu kawan. Nah, kalau dahulu saya nggak kebayangnya itu yang simpang jalur ke Ranca Tanjung Sarinya bagaimana ya dulunya ya. Kalau memang dari dulunya ini udah 3 jalur, jadi yang jalur ketiga ini atau jalur satu ini untuk jalur simpang menuju Tanjung Sari ya kawan. Bila ada yang tahu bisa komen di bawah ya kawan. Bisa diceritakan lah ya bagaimana. Itu bisa dilihat, ini cek di proyek double track ke Condong Cicalengka ini nih. Yang tahap pertama itu gede bage Haur Puguh ya, ditekankan itu tahap pertamanya itu gede bage ke Haur Puguh. Dan saya belum dapat info untuk tahap keduanya apakah nanti kayak Condong gede bage atau Haur Puguh Cicalengka ya kawan. Kenapa dipecah itu? Satu, petak gede bage ke kayak Condong itu padat ya kawan. Kanan kirinya sudah banyak pemukiman dan perlu waktu juga untuk pembongkaran dan pembebasan lahan. Dan katanya juga akan ditambah juga satu, rencananya akan, kalau saya dapat baca infonya, akan ditambah stasiun lagi ya, calon stasiun lagi di antara Gede Bage dan Kiara Condong. Nah, akan masuk kereta lokal Bandung Raya dari Haur Puguh ya, masuk ke stasiun Ranca Ekek kawan. Ini lihat kelokan atau belok ya, masuk ke jalurnya. Ini menunggu silang ke Bandung Raya. Nah, ini nih bantalan kayak betonnya sudah sangat banyak sekali ya kawan, menumpuk ini. Menunggu ya, beres dulu pemadatan tanahnya dahulu ya kawan. Nah, jika sudah beres mungkin bisa diecer ya batalan rel betonnya kawan. Dan dikatakan juga paket di dalam paket emplacement di stasiun Ranca Ekek juga akan di baguskan atau gimana ya, ditingkatkan ya emplacement di stasiun Ranca Ekek. Apakah nanti akan ada kanopi atau saya juga kurang tahu ya, info nantinya bisa nantilah kita cek perkembangan pembangunannya kayak gimana ya. Cuma kalau di paket dilihat cuma peningkatan emplacement stasiunnya saja ya kawan. Nah, sudah masuk ke Tol Kota Bandung Raya nih, ke stasiun Ranca Ekek ya, tujuan akhir Bandung pada larang ya kawan. Teman-teman, ini kalau yang
ke pengelaju yang naik atau turun penumpang di Ranca Ekek, bisa dicek ya tuh, pembangunan double tracknya sudah mulai ke samping stasiun Ranca Ekek di sebelah selatannya ya kawan, udah hampir nyampe. Nanti sepertinya juga ini akan dibongkar juga ya temboknya ya, kan dia nanti aja ke depannya. Nah itu lokomotif lokal Bandung Raya CC201 ya, klasik sekali ya kawan ini. Dan di sebelahnya itu proyek double tracknya yang sudah diamparkan lapisan geotekstil untuk pemadatan tanah ya kawan, karena lapisan tanahnya yang sangat labil ya, persawahan dahulunya di sini nih. Mudah-mudahan bisa cepat terlaksana, dan yang menunggu ke jalur simpang ke depo kereta cepat Jakarta Bandung juga ya kawan. Oke, video ini saya sudahkan dulu. Hatur nuhun. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Bye 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 bye.